Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat selalu. Yang kami hormati, yang hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Ibu Sutiase, Kepala Dinas Sosial, Pak Iko Sudarsono, Bu Kabak Perekonomian, Pak Turun, dan Bu Sesir, Bu Emi, Pak Pane Wanom, Joko. Jangan lupa yang kami hormati pula dari perwakilan PT Mitra Adijaya, Mas Tejo Saputro, rekan saya, ini apa tuh Mas panjangannya, PT PSR, nanti biar dijelaskan lagi. Pokoknya besok juga wis singkatan sing mlebu wis. Apa Janoko apa apa dilik-lik gampang Mas Wajid Budi dan juga dari Bang Sleman. Aku nuwun sudah hadir dan tentunya Bapak Ibu semuanya dari protokol dan teman-teman semuanya. Pertama tentunya bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pagi hari ini masih mempertemukan kita di tempat ini dalam keadaan sehat. Jadi kami matur nuwun, ini merupakan penyerahan simbolis yang kedua untuk BLT bagi hasil cukai tembakau yang kita berikan kepada buruh pabrik rokok. Walaupun ini juga kita berikan kepada para buruh pabrik petani tembakau. Jadi ini yang kedua kalinya. Saya ingat betul sampai nggak usah gue catat tadi, mungkin rakyat samperangan ingat karena perjuangan ini dulu kita awal di tahun 2021 ya Mas. Waktu itu COVID dengan perekonomian, waktu itu domainnya masih di perekonomian Pak. Sekarang di dinas ya, tidak apa-apa. Yang penting mau dinas manapun, yang penting ini untuk buruh pabrik itu tidak apa-apa. Waktu itu kita mendapat 2021 itu dana bagi hasil cukai tembakau dari pemerintah provinsi itu 1,6 miliar. Tapi tidak semuanya untuk BLT. Untuk BLT, untuk sosialisasi produk hukum, untuk kesehatan, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk pelatihan tadi yang dilaksanakan dengan hasil dari Dinas Tenaga Kerja. 2021 kita sempat bingung. Waktu itu kita harus segera menyalurkan BLT ini kepada buruh pabrik dan petani tembakau. Tetapi datanya waktu itu belum punya gitu. Karena nekon data satu persatu buruh pabrik di DIY Sleman ini kan pusing Bu. Kenapa terus waktu itu Mas Wajid? Kebetulan saya itu di kota yang jendeng namanya Mas Wajid ini. Ketua PDMSP RTMM. Gatuk lah ternyata Mas, aku jaluk bantuan. Pisorak, aku jaluk datanya buruh pabrik. Petani tembakau ada di Dinas Pertanian maksudnya. Tapi buruh pabriknya lebih banyak ini saya nggak punya data. Yang berKTP Sleman, walaupun kerja di pabrik manapun, itu tetap punya hak untuk punya BLT. Saya ada Mas. Wah kebetulan ini. Kalau saya waktu itu kita cari data kan pusing, kurang harus saya ketemu data ini. Dilihat itu Mas Wajid, Mas tolonglah sama perekonomian segera satu minggu bisa nggak data itu? Bisa Pak. Alhamdulillah waktu itu ketemu datanya ya Bu. Satu minggu jurid sekian pegawai buruh pabrik yang berKTP Sleman yang berhak mendapatkan BLT. Ketemu waktu itu datanya. Oke Fik Mas, tolong disinkronkan lagi. Ojo nanti kalau sing kelewatan. Karena BLT itu sensitif, bukan karena uangnya. Ini mesti dari kemarin. Iya betul. Ya ampun, itu dari orang berduit. Sing penting iki engko kabeh oleh. Orang oleh gendengan tanggalnya aku rame musim nesu orang-orang betul-betul duitnya kan gitu. Karena waktu itu 2021 juga kondisi perekonomian masih drop. Alhamdulillah sekarang sudah baik kan gitu. Karena COVID waktu itu masih tinggi-tingginya kan. Dapat datanya jret, sekian. Ada masalah lagi, ini disalurkan lewat toko Mas. Bang, oke Bang, cari bank sing gelem gawe rekening ini. Kabeh bank karpe, nek buka rekening itu mesti ono saldo nise. Kagetan saya ketemu pas satu sewu. Sing gak rombok iso apa kuping saya ketemu itu kan itu dua aja. Pusing lagi kita. Cukup Bang Sleman. Oke, Bang Sleman mau Pak. Jadi ora usah buka. Jadi kita itu kalau buka rekening di bank itu pertama kali kan harus kasih saldo ke Pak. Kagetan satu sewu saya ketemu itu buka itu. Lah kita kan mau buka gitu masa antara ini dengan saya ketemu harus motong BLT ini kan nanti ya jadi ada
apa temuan toh Pak? Kita lobby Bang Sleman, sudah ini pasti kita salurkan lewat jenengan. Tapi tolong, bahkan rekening dulu biar nanti kita bagi BL itu ribet langsung masuk ke rekening penerima gitu. Bang Sleman mau waktu itu. Kita buka Bang Sleman, jret, rampung. Ya sudah, akhirnya jadilah kita waktu itu tahun 2021 penyerahan BLT, kayaknya di sini juga simbolisnya ya Pak. Semua pekerja pabrik rokok, walaupun itu tidak bekerja di Sleman, tapi kalau namanya pabrik rokok, kita kasih BLT tahun 2021. Nah ini karena sudah tertata, prosesnya sudah bisa jalan 2022 ini, kita kasih juga. Alhamdulillah ini bagi hasil cukai tembakau Sleman ini naik 2021 kemarin 1,6 ini 1,8 sehingga penerima tahun ini juga mungkin bertambah ya Mas dibanding tahun kemarin. Oh cuma mikir nominalnya sementing rotok Mas Fajil kan waktu itu dan orang geding meren gitu. Karena ini apresiasi untuk panjenengan semuanya yang memang dari aturan PMK 7 ya lupa terlalu politik 231 atau 215? 215, kok bingung itu 2157 PMK 2021 ya? Yeah. Itu mengisyaratkan memang bagi berapa saat ini cukai tembakau ini juga bisa dikembalikan untuk masyarakat yang memang concern terhadap produk-produk seperti ini. Nah, tahun ini ada sekitar 446 juta yang kita berikan kepada semua buruh petani tembakau dan buruh pabrik rokok sehingga rata-rata satu orang ini menerima 600 kalau nggak salah. Yeah. Ada penerima yang pabrik buruh pabrik itu 500 berapa yang petani 200 berapa jadi semuanya itu sudah 44 kalau nggak salah. Kayak apa? Karena ini Mas Wajib tak pantau terus. Ini Mas kapan ini? Tombo akhir tahun besok lu Natalan lu tahun baru piknik. Ya tanya Mas Wajib ya. Terus saya pantau ini terkait dengan tolong Mas, sebelum awal tahun nanti kita berikan termasuk untuk di sosial ya Pak ya. Ini, nah mudah-mudahan nanti tahun depan ini cukai hasil tembakau juga meningkat karena kalau kita lihat dari penjualannya juga tinggi sudah naik ya Pak. Akan ini kemarin tadi Bu Asu menyampaikan sampai lembur-lembur Pak karena permintaan rokok ini meningkat. Ya sudah, berarti kalau produk rokok meningkat cukainya juga pasti meningkat karena kan juga diambil dari penjualan rokok kan Pak. Saya pun dulu enggak rokok nih karena konsen ingin mendampingi buruh pabrik rokok, saya sekarang rokok. Lo benar ini. Jadi gayanya saya nek ning dur pabrik ngarep diskusi ini gayane utut wah men koyo partisipasi karo. Lah nek adhe ra utut sing karo dur rokoke sapa kan. Saya kan ora kita titik-titik. Yo bayar tukene lho Pak. Kan teman-teman tak perlu utut Mas. Enggak. Tergantung itu pokoknya monggo. Jadi itulah teman-teman mengapa saya cerita biar ini tahulah bukan kita konten di sini tapi ini perjuangan kita bersama sehingga teman-teman guru pabrik ini biar tahu oh selama ini BLT ini telah dilakukan. Jadi monggo lah saya kepengen bantuan ini karena namanya aja BLT mau digunakan untuk memang keperluan sehari-hari yang itu memang prioritas. Ya monggo untuk makan, untuk beli apa, untuk nyusui di sekolah anak itu yang lebih baik. Tuh, jadi bantuan ini insyaallah ini bisa bermanfaat. Saya yakin ini tadi sudah ada cerita wah ini sampai melumpur Pak gajinya betul-betul ya enggak apa-apa. Kan ini namanya buruh ini kan gajinya sesuai dengan pekerjaannya. Rambut gawe ya ora bayaran, gawe oh pati kocok ya bayarane lho. Kan itu toh Bu ya. Jadi itu Bu cerita singkat mengapa saya konsen mengawal ini ke teman-teman di pabrik ya ini memang suatu komitmen kami dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus bisa memperjuangkan guru pabrik rokok terutama. Karena nyun sewu saya dulu kan kok maaf ya terjun politik. Saya kampanye di sini masuk dulu Pak. Gak boleh masuk, saya masuk di dalam itu nyanyi-nyanyi sama guru pabrik ini Pak. Gila. Nah sekarang sudah didukung ya saya harus memperjuangkan kan gitu. Ini ya, betul-betul. Baru berapa ya?